Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share mengenai Shopee Affiliate pasti rata-rata yang sering bikin video di eh, di Shopee Video gitu. Ada yang belum tahu cara ini. Ini cara sharing di SV dan ini tuh lumayan efektif kalau kata aku ya, lebih cepat kemudian juga kita tuh bisa save beberapa link sekaligus dan bisa langsung pilihin komisi ekstra sekaligus gitu loh, jadi nggak pakai lama ini cara aku juga belum pernah share ini tuh video pertama yang aku share cara seperti ini buat kalian yang pengen tahu wajib simak dan jangan di skip biar pada paham oke? Okay. Nah, pertama kita langsung masuk aja ke Shopee. Aku kasih tahu juga ke kalian semua. Jadi, ini tuh cara kalau misalkan kamu tuh pengen masukin beberapa link secara langsung gitu loh di si keranjang oren dari si ini, apa namanya? dari si Shopee gitu. Caranya, kalian langsung aja masuk ke tanda plus ini. Ya, Nah, kemudian kalau muncul kayak gini, masuk aja ke galeri. Terus bisa pilih beberapa video yang pengen kalian share. Misal, aku tuh mau share baju ini ya, baju anak. Nah, silahkan pilih musik. Terserah ya, musiknya misalnya yang mau yang lagi booming dan lain-lain. Bisa pilih di sini musiknya banyak. Tuh, ya aku biasanya pilih yang ini nah kalau udah ini udah ada musiknya dan biasanya aku tambahin fitur pencerah terus kalau mau nggak tambahin juga tinggal diklik aja di off ya dan jangan lupa tambahin filter supaya apa supaya si videonya kayak lebih bagus aja gitu itu tingkat kecerahannya juga bisa diatur misalnya mau yang ini atau mau yang cool ini juga sama kecerahannya bisa diatur atau mau yang ini nih kalau misalkan udah ini kecerahannya udah diatur kemudian tambah suara nggak usah karena aku pakai musik dan aku tuh suka banget pakai stiker-stiker kayak gini biar apa biar lebih menarik aja. Nah. Biasanya aku pakai logo yang diskon ini. Kecilin aja sih. Logonya biar bisa ditaruh di pojok. Nah, seperti ini. Terus taruh pojok sebelah kiri. Kalau misalkan mau narok lagi, misalnya di sini stiker lain, misal. Ini kan banyak ya nih racun Shopee diskon dahsyat boleh atau misalkan harga banting boleh big sale nih kayak gini karena misalnya ini kecil bisa di zoom di zoom aja atau dikecilin boleh terus taruh misalnya di pojok sini atau misalkan mau di pojok kiri bawah bisa Nah, terus kalau misalkan udah nih kayak gini, apakah kalian mau pakai efek? Diklik aja, misalnya ada efek apa nih? Tuh, banyak ya sekarang tuh kayak fitur-fiturnya juga banyak. Aku kalau efek enggak, kalau filter aku pakai. Tapi terserah ya, bebas. Tinggal teks aja masukin. Jadi kebalik ya, di atas. baju anak polo kalau udah di close aja nah ini jadi tampilannya kayak gini kalau mau di zoom tinggal di zoom aja atau misalkan mau ubah tulisan bisa di sini banyak untuk apa namanya beberapa contohnya ya untuk Uh, Tulisan-tulisannya silahkan boleh pilih. Ini, ini kalau mau dibikin kayak gini juga bisa. Kalau udah, taruh aja di atas. Nah, udah, tunggu ini agak mencong. Nah, kalau udah kayak gini. Misal mau masukin si produknya, klik lanjutkan. Nah, kalau misalkan kalian tuh belum nge-save si linknya, kamu tinggal taruh dulu aja di draft, terus kita akan masuk ke beranda, save dulu beberapa link dari si bajunya. Nah, misal nih. Yang pertama, kamu pilih dulu produk terlaris pastinya ya, atau produk yang penjualannya terbanyak. Terus yang kedua, usahain ada tulisan komisi ekstra. Kalau misalkan rata-rata tuh nggak ada komisi ekstranya, ya udah berarti pilih aja uh, yang kalian pengen pilih. Nah ini kan rata-rata nggak -rata ada komisi ekstra ya Si baju Excel polo yang aku beli ini untuk anakku Tapi nggak apa-apa Misal aku udah ngarahin ke kalian Pokoknya pilihnya yang harusnya tuh yang ada komisi ekstranya Nih yang ada tulisan kayak gini Ini wajib jadi pilihan utama Kalau misalkan mau masukin nih kayak gini contoh aja ya karena kebetulan baju yang aku upload ini enggak ada komisi ekstranya ya sudah nggak apa-apa gitu tapi aku aku infoin dan aku apa namanya kasih tahu ya jadi kalau misalkan kamu mau masukin foto-foto tuh atau misalkan produk yang ada tulisan ininya tuh kotak komisi ekstra ya oke lanjut aja langsung Kalian salin dulu tautannya, misalnya yang ini, dan taruh dulu si tautannya itu di catatan. Nih, jadi kita kumpulin dulu link-linknya di sini. Nih ya, tempel. Berarti kamu udah punya satu link, kemudian balik lagi ke Shopee, terus kamu ambil lagi link yang lain. Misalnya yang ini, yang penjualannya ada di 177. Copy lagi. Masuk lagi ke sini. Dan di paste lagi. Tempel. Berarti udah ada dua link ya. Terus balik lagi. Karena masih ada. Uh, apa namanya. Produk yang lain. Kamu boleh. Di copy lagi. Nah kurang lebih kayak gini ya, kalau misalkan semakin banyak uh, produk, ini komisinya ada tuh komisi 5%, cuman emang gak ada komisi ekstra, tapi gak apa, -apa lah Tapi udah usahain aku bilang komisi ekstra ya yang dipilih, karena kebetulan dia gak punya komisi ekstra, ya wes gitu. Nah udah, nah ini berarti udah masuk, link-linknya kan ada tiga. Nah, kalau disimpan di catatan gini, jadi tuh nextnya kalau misalkan kamu mau upload lagi misalnya mau re-upload yang kedua, itu bisa tinggal copy paste link yang ini. Jadi karena kan kamu udah punya nih misalnya, dikasih aja judulnya di sini Excel uh, apa namanya polo anak. Misal kayak gitu. Nah, jadi pada saat kamu mau upload lagi si keranjang kuning itu kamu tinggal copy-copy aja. Jadi nggak usah nggak usah kayak cari produk lagi gitu. Berarti ini ini sebenarnya bisa lebih dari tiga ya. Biasanya 6 keranjang maksimal. Tinggal di copy semua linknya, disalin ya. Udah tiga link. Terus kamu masuk ke Shopee Video yang tadi udah diupload dan ditaruh di draft. Nah, masuk aja. Nih ke sini. Nah. Nah, kalau udah kayak gini tinggal klik lanjutkan. Tambahkan produk masuk aja ke sini ujung kanan dan tempel import nih ini udah langsung otomatis muncul pilih semua klik tambah nah ini udah ada tiga ya Nah, ini udah masuk sih keranjangnya tuh udah ada tiga. Kemudian kalau misalkan mau kasih hashtag atau misalkan mau kasih caption dulu boleh. Baju polo anak. Nah, tambahin hashtag Shopee haul, kemudian Shopee terkini, Shopee beauty. Beauty enggak sih ya, ini kan enggak termasuk beauty. Shopee video dan lain-lain. Pokoknya masukin aja hashtag yang menurut kamu tuh oke. Okay di Shopee videonya kita hapus dulu Shopee Beauty Hall karena kan bukan kosmetik nah kalau udah udah semua posting deh nah nanti munculnya itu tuh langsung ada tiga keranjang kuning nah ini tuh cara cepet, efektif dan ini tuh kayak cara baru buat uh, nempelin si link, jadi langsung bisa banyak, kemudian juga bisa lebih cepat dan bisa disimpan di catatan. Jadi, buat next, kalau misalkan kalian mau upload, tinggal di copy paste aja gitu seperti itu dan ini tuh banyak ya cara-cara kayak gini tuh bikin lebih cepet aja gitu dibanding satu-satu kan biasanya kita satu-satu cari produk satu-satu cari produk ya kan kalau kayak gini lebih cepet langsung copy-copy langsung paste dan langsung keranjang oke okay guys itu dia video dari aku untuk hari ini semoga bermanfaat jangan lupa like comment subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video